Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Fatmaulia, siswi PKL Ladar Banjarmasin dari SMK Negeri 1 Gambut pada edisi 12 Juli 2024. Berita amankan pengedar sita 10 paket sabu. Amuntai. Sebanyak 10 paket sabu diamankan anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Utara dari pelaku S berumur 47 tahun alias Doyok. Paket narkotika yang disita dari pelaku yakni 2,49 gram dan berat bersih 0/49 gram. Doyok merupakan warga desa nelayan, kecamatan Sungai Tabukan tersebut ditangkap di halaman rumahnya pada Jumat sekira pukul 16 WITA. Adapun barang bukti lainnya yang diamankan yakni handphone, kotak rokok, dan dompet kecil berwarna hitam milik tersangka. Sekian berita yang bisa saya bacakan. Jangan lupa like, comment, and share IG Radar Banjarmasin Premier. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.